Saya ambil HP saya. Ada sarjana yang WA saya. Saya bacakan sekarang. Coba disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Rektor selalu sehat walafiat. Maafkan saya Pak Rektor jika dianggap lancang me-WA Bapak. Saya Muhammad Ali Emir Pak. Ali Emir. Saya pernah membaca buku karya Bapak Melawan Takdir yang isinya sangat menginspirasi saya. Alhamdulillah, saya sudah sarjana dan diwisuda pada angkatan ke-106. Bahasa Inggrisku juga lumayan karena saya alumni bahasa dan sastra Inggris. Rencana saya mau lanjut S2 ke luar negeri seperti Bapak. Sebelum saya meninggalkan kampus tercinta ini, saya memohon kepada Bapak satu motivasi kunci yang bisa saya pegang selamanya. Saya belum pernah ketemu dengan Saudara Muhammad Ali Emir dan saya belum jawab. Sekarang saya mau jawab, tapi saya mau tanya, yang mana Muhammad Ali Emir di sini? Coba ke depan sini. Sini, berdiri, cepat-cepat jalan. Cepat, lo perlu manjat di sini. Nah. Sebelah kiri sini, berlihat, wah gagah juga ini. Wah mantap juga ini. Oke, Fakultas Adab dan Humaniora. Humaniora, tepuk tangan dulu. Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Luar biasa. Berikan saya memohon satu motivasi kunci yang bisa saya pegang selamanya. Saya jawab sekarang, Saudara Ali Emir, panggilannya Emir. Jawaban saya singkat dan tolong renungkan pegang baik-baik. Motivasi kunci saya, percayalah pada kerja keras. Jangan percaya pada keberuntungan. Coba diulangi, kasih mic atau dekat sini. Percaya pada kerja keras, jangan percaya pada keberuntungan. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Kau masih di sini ya, karena masih ada saya lihat pertanyaanmu. Yang kedua, ini. Saya lihat Bapak punya anak perempuan yang cantik. Jika boleh tahu, bagaimana syaratnya menjadi menantu Bapak? Oke, berani juga ini. Saya jawab syaratnya sekarang. Tadi saya baca, saya pikir-pikir. Ali Emir ingin jadi menantu saya, 3 syarat. Coba simak. Yang pertama, kamu harus menjadi seseorang yang bermental pekerja keras. Siap? Siap. Siap. 1. Yang kedua, kamu harus menjadi lulusan luar negeri. Siap. Siap? Siap. Siap. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, saya tanya dulu anak saya, apa dia mau sama kamu? Siap. Siap ya? Siap. Oke. Okay. Ali Emir, I hear that you speak very good English. Yes.
Okay, can I hear some of your English? Okay. So what's your ambition? My ambition is I'm going to continue my study in Australia. I hope in University of Melbourne, the number one university in Australia. All right. Okay. Kesempatan ini saya berjanji.